Hai semua. Aku salah setting HP-nya nih. Soalnya lagi di cas. Jadinya kalau misalnya aku mencet apa-apa kelihatan nih tangannya. Aku takut jatuh juga. Ada deh. Ya gimana guys, kalian udah dapet apanya? Aku udah dapet. Eh, masa warna apanya sama ya? Sama warna selimut aku. Sini. Halo semua. Iya. Duduk sini sama aku. Jangan ditarik. Nanti HP-nya jatuh. Oh, lepas. Lepas dulu ya. Oke. Tangan kamu taruh di tengah. Iya begitu. Dadah. Dia nggak mau bersama kita guys. Nanti juga muncul lagi, lihat aja. Dia ibu aku kan lagi pergi ya, kayaknya dia nyariin ibu aku deh. Dia resah kalau nggak ada ibu aku. Tapi dia lebih resah kalau misalnya ibu aku udah pulang misalnya. Dia lebih bawel. Tadi kan aku udah makan ya, tapi udah lapar lagi. Sekarang sebenarnya tadi aku mau live-nya kan jam 10 pagi, cuman udah kelas kan, enggak sih, harusnya jam 10 kelasnya itu udah kelar, cuman tiba-tiba meme bilang ada kuis, terus nggak jadi, ya udah aku mundurin kan ininya jam showroomnya. Terus tadinya aku mau showroom jam 3
Nah, sebenarnya di jam 3 tuh antara ada nggak ada atau nggak ada gitu kelasnya, guys. Jadi ya udah aku nunggu sampai jam segini. Ternyata kayaknya nggak ada. Makasih Kak Febri dari rumahnya. Aku makan roti kering. Kalian tahu roti kering gak? Nih roti. Lupa aku kira kamera di sini. Di sini kan kamera. Kalau malam aku mau ngerjain tugas lagi. Hari ini kita makan-makan aja. Tahu sih hari ini mau ngapain. Tutorial dapetin apa? Karena aku udah dapet nih apanya. Tapi karena nggak ada di jajaran ini, sebenarnya aku udah dapet. Jadi kalian nonton showroom member JKT48. Salah satunya aja nggak apa-apa. Terus kalian kasih gift, gift apapun lah itu. Terus kalian pergi ke kalau misalnya ke menu kan di atas kiri itu kayak ada strip 3 gitu gak sih? Pokoknya pencet itu. Set. Terus nanti muncul tulisan-tulisan yang lainnya. Terus nanti ada tulisan challenge ya, kalau gak salah. Ya, challenge. Terus kalian pencet. Nah, ada di situ kalau misalnya kalian udah nge-gift di salah satu showroom member JKT48, ada di situ tulisan bahasa Jepang. Tapi gambarnya gambar apa-apa yang kayak ada yang ada di sini nih. Yang ada tulisan JKT48 ya kalian pencet. Habis kalian pencet. Pokoknya di situ adalah nanti kalian claim. Sudah, terus kalian pergi lagi ke profile, ganti apa kalian, oke? Kira kalian sudah banyak yang ngerti, ternyata belum. Soalnya udah banyak yang pakai. Habis makan apa kamu? Mana ibu kamu? Iya, sana cari ibunya. Jadi aku tuh duduk di biasa tempat dia lewat-lewat gitu loh. Marah.
Nyanyi. Biarin aja. Terus pintunya kan kebuka lebar, jadi dia bisa keluar masuk, keluar masuk. Yang tadi udah ngikutin tutorial aku apa udah ketemu, udah bisa kah? KGM juga, makasih harusnya KGM apa KGM nih? Bentar lagi dia nggak mau lewat sini nih guys, gara-gara ditangkap mulu kalau lewat. Serius amat muka. Enggak. Tunjukin tangan kamu ke penonton. Ini namanya Pau, guys. Kasih lihat. Oh iya, galak. Oh iya, golok. Iya, golok. Makasih juga Kak Febri itu dari rumahnya. Kalian hari ini udah nonton SR showroomnya siapa aja, guys? Okay. Kalian semua berbohong. Kamu berbohong, aku pun percaya. Iya, bilangnya aku doang, tapi udah dapet Alpha yang dengan JKT48. Tuh bagus tuh, ngaku dia Mutezi Gita Chinhap If Ariel for bagus-bagus. Contoh kakak yang satu ini, terus tulisan namanya juga sayang Ola, sayang Flora juga. Aku udah dapet apa dari tadi. Pengen ngambil itu lagi deh guys, apa pengen ngambil cemilan. Bye bye. Jadi aku duduk rendah banget. Ya
Kenapa aku tutup? Bye bye semua. Tadi dulu aku mau mau ngambil apa namanya? Mau ngambil cemilan. Bye bye. Kalian mau mau lihat namanya mau lihat anjing yang biasa ada di story aku kak guys? Tadi dulu mau nggak? Ah mau, aku mau lihat dulu. Dia udah pergi guys, kita telat. Tadi harusnya. Tadi dia minta makan, kayaknya. Eh apa tuh? Ternyata dia nggak mau makan, dia cuman ke sebentar doang, mau minum ternyata. Sudah pergi lagi deh. Tadi buram gara-gara aku itu lama-lama, aku pengen lama. Makasih Kak Kuro juga gift ya. Kuro, Kak Kuro apa Kuro sana? Sama Kak Yoh.
Loh Kubi. Kak Alip juga makasih. Kak Fikar, Kak Wira, Kak siapa lagi? Kak Rako. Kak Pur, Kak Aryan. Makasih semua. Kabar. Makasih. Apa tuh? Makasih Kak Aryan, itu pohonnya. Pohon sakura ya. Kalian belum dapat, belum dapat Ava JKT48. Biskuit. Kenapa nggak fokus biskuitnya? Yuk bisa yuk biskuit yuk. Nggak deh. Tadi aku mau nanya apa ya? Sedih banget sih. Ibunya mana, Dek? Kamu ditinggal ibu kamu ya? Ibunya mana? Kamu nakal sih, dan ini ditinggal ibu kamu kan? Peluk aku dong. Kamu mah pelit, nggak pernah peluk aku. Aku mulu yang peluk kamu. Makasih Kak Tanti Darumanya sama Kak Aryan diskonnya.
Kak Bella masih dia bertanya guys, gimana cara dapatin apanya? Apa share ini kita buat orang-orang tutorial aja kali ya? Di setlist session girl paling suka lagu apa? Waktu itu kalau nggak salah udah pernah aku kasih tahu pas pas MC juga udah pernah aku kasih tahu, terus pas showroom juga udah pernah aku kasih tahu aku sukanya Boku no Uchihage Hanabi karena kan aku nyebutnya. Ya, Boku no Uchihage Hanabi, kembang api milikku. Cinta yang searah akan terus berlanjut meski dirimu bersama siapapun. Aku sendirian. Kasiannya, kasian. Makasih Kak Aryan, hearts-nya juga. Kak Sofyan juga makasih darumannya. Eri FP asyik juga darumannya. Kak Sofyan juga harusnya tuh. Makasih kalian semua. Soalnya nih guys, aku ngambil biskuitnya ngerasa keju tapi susunya rada coklat. Nggak boleh. Aku udah lama juga nggak timbang berat sih. Oh, terakhir tuh berapa ya, lupa.
ternyata dia berat ya, tanpa tanpa aku sadari. Gas dulu. Oh ya udah 1000 kayak kita absen. Kemana tuh anak ya? Darah. Nomor 1 ada Kak Aryan, ada Kak Anasuki, ada Kak Fikar, Kak Febri, Kak Febri, Kak Bar, Kak Gitang, Kak GM, Kak Ahmad Koyil, Kak Sofyan, Kak Alif, Kak Haci, Kak MUverse, oke. Okay. Kak Indra, Kak Riku, Kak Cesya, Kak Yaya, Kim Gimyong, Kak Koy, Kak Rian, Kak Aditya, Kak Torik, Kak Uga, Kak Ari, Kak Destrian, Kak Dian Hadi, Kak Amrul, Kak Bahi, Pium, Kak Coko, Kak Jipo, Kak, A, Kak Imat, Kak Dayat, Kak Rami, Kak Nuansa, Kak Benediktus Saputra, Kak RK Gan, Kak Firmansyah, Kak Diana, Kak Tuturu, Kak Hafian, Kak Orbital, Kak Andriawan, Kak Tanti, Kak Kian, Kak Miho, Miho-san, Eri, Kak Rinort, Kak Rako, ganti nama udah ya. Kak Gesit, Gesit, Kak Abis, Kak Mi S Siton, Kak Haura, Kak Rio, Kak Kuro, Kak Yulen, Kak Andi, Kak Yoh, Yoh Kubi, Kak Ridik, Kak Bondo, Kak Maunya Baby. Lah, lah kenapa ada di sini? Kak Kios, Ku, Kak Wira, Kak Okti, Lina, Kak Kentol, salah, Nana Mim, Min, Kak Piti, Kak Kwerti, Kak Audina, Kak Denisa, Kak RR, Kak Dwi, Kak Ngelo, Kak Uswandi, Kak Sinju, kasih semuanya. Kasih juga Kak GM charge-nya sama Kak Indra P juga makasih, Kak Cesya juga. Cara dapetin alfanya masih ada yang bertanya guys, ayo kita jawab. Cara dapetin alfanya, pertama kalian nonton dulu showroom salah satu member JKT48 kan. Cuman berlaku di hari ini doang nih buat cara dapetin alfanya. Besok udah ganti, bukan JKT48 tapi masih 48 group. Nonton salah satu showroom, live showroomnya member JKT48, terus kasih gift. Udah dikasih gift, kalian pindahlah ke halaman utama tuh. Terus biasanya di samping kiri atas tuh ada buat menunya gitu kan, kalian pencet. Nah nanti ada tulisan challenge, kalian cari aja, pencet yang challenge. Nah nanti di tulisan challenge itu banyak banget tulisan bahasa Jepang kan. Kalau misalnya kalian gak ngerti, pokoknya pencet yang ada gambar ini apa-apa kayak mereka-mereka ini yang ada tulisannya JKT48. Kayak aku juga udah punya apa ya. Pencet itu terus kalian claim. Mungkin di situ tulisannya kayaknya bukan claim gitulah, tapi di halaman itu cuma itu doang yang bisa dipencet, kalian pencet lah itu. Udah dapet tuh. Nah, udah dapet. Pergilah ke
profile kalian. Nah, ganti avanya. Jadi yang ini, yang JKT48, warna merah. Tapi punyanya kakak-kakak STU 48 bagus ya. Biru putih garis-garis gitu lucu. Besok kalau nggak sibuk deh, kita klaim semua apa 48. Makasih Kak Nabil Hamdi dari rumahnya. Fadil Z juga, Kak Indra P tadi udah kita sebut belum, Kak Sofyan juga makasih dari rumahnya, Kak Marina Marinasa makasih juga dari rumahnya. Marina Sang ini. Ini benarkah Marina Sang? Besok tuh jadwalnya Kak Indra P juga makasih lagi dari rumahnya. Kita lihat ya. Jadi kita JKT48 official. Besok tuh jadwalnya kakak-kakak SKI guys, SKI 48. Mana ya yang ada gambar itunya, gambar apanya tuh, gambar dot, gambar nih. Oh, ini dia. Terus punya ini lucu, ini lucu semua lah. Bener nggak sih kak besok dia tuanya SKI? Tutorial dapat bintang warna-warni. Dapat bintang warna-warni tadi aku lihat caranya, tapi aku belum pernah nyoba sih. Tadi tuh sama kalian pergi juga biasanya di challenge juga ada guys, kalau mau dapetin bintang warna-warni di challenge gitu ada gratis. Kalau kalian ngelakuin challenge itu kayaknya bisa dapet bintang warna-warni. Kalian buka aja challenge. Punya NGT 48 juga lucu ya, kayak warnanya salmon gitu, salmon. Terus kayak albino, teddy bear-nya kayak albino. Lucu. Oh, bintang warna-warni. Oh, kirain aku bintang yang rainbow. Kalau bintang warna-warni kayak gini biasanya kalian nonton showroom orang juga dapat. Soalnya ada bintang yang rainbow juga yang warna-warni kan. Oh, emang besok STU guys. Bukannya besok
STI. Bukan ya? Bukan. Salah lihat aku. Ya kalau mau yang rainbow, oh iya besok STU 48. Wow. Aku baru tahu ternyata profil kita udah diganti. Cakep deh. Ya, gimana cara lihat ini? Begini. Tararang, ada aku. Ayolah fokus lah, yuk bisa yuk. Cie. Kenapa sih blur? Ini aku. Ini jadwalnya. Ya oke, kalau mau cek jadwal bisa kalian ke web officialnya showroom. Oke. Oh ya besok STU 48. Terus besoknya baru SKI 48. Ih bagus. Kalian suka enggak ini apa? Apa sih ini namanya? Apa sih ini guys? Kabesha. Kabesha barunya kita. Aku lebih suka yang ini daripada yang kemarin. Yang pakai baju Sakagari. Aku suka fotonya, Bu. Dia datang lagi kan. Dia gini doang nih sehari-harinya nih. Bolak-balik kamar orang. Mau pakai ini enggak? Bisa deh, udah deh, sana deh. Udah sana. Oho yang malang mencari ibu. Oho anak yang sebatang kara pergi mencari ibunya di malam yang sangat dingin. Kalian tahu nggak film Hachi? Tadi aku lagi ngomongin apa ya? Lupa gitu. Oh ya lagi ngomongin ini. Apa? Kabeh ya. Menurut kalian bagus gak kabes ya rambut aku yang sekarang? Rambutnya kayak dicatok keluar gitu kan? Bagus sih. Tadinya kan aku mau dicatoknya biasa kan kayak gini. Gini gitu loh. Terus kata kakak yang bantuin kita rambut, katanya catok keluar aja, bagus sih catokan keluar. Bagus. Salah. Makasih Kak Nabil, hearts-nya Kak John PTM juga makasih.
Kabar juga, makasih heartsnya. Kak Alip juga makasih. Siapa lagi nih yang belum dibacain? Semua? Iya, iya bagus. Pokoknya aku suka yang sekarang. Kadang tuh foto KBSnya suka untung-untungan gitu tau guys. Kadang-kadang ada suatu saat kalian suka banget sama KBSnya itu. Kadang ada suatu saat kalian tuh kayak agak gimana gitu. Udah, dia kayaknya si Oppo udah. Dia pergi ke lantai 2. Kayaknya capek dia bobo. Di sini aku bisa lihat loh guys, kalian udah visit showroom aku berapa kali? Yang paling banyak di sini 26. 26 kali visit showroom aku. Aku udah showroom berapa kali ya? Kayaknya lebih nggak sih dari 26. Nggak tahu sih. Duh. Makasih Kak Riku dari rumahnya. Lucu ya ada rumah yang ini. Makasih Kak Marina juga, Marina Sang. Apa Kak If?
tadi mau ngapain ya? Agak lupa gitu mau ngapain. Oh yang nggak bisa collab guys, kalau collab ini harus mulai dari awal lagi. Waktu itu mau collab sama Wala juga, nggak kesampaian kesampaian. Soalnya sibuknya masing-masing beda guys. Jadi susah nentuinnya tuh. Kak Sofian juga makasih, harusnya Kak Widi juga makasih. Terus kalau collab kan kata waktu itu aku dikasih tahu kan sama kakak, kakak yang bantuin aku, sering bantuin member-member showroom gitu kan. Kalau collab tuh emang berat banget, jadinya kadang suka lama banget, terus nge-lag mulu. Ya guys, waktu itu aku udah cerita juga sama kalian di showroom pengen buat konten Gitami, cuman belum nemu yang tepat. Kalaupun ada waktu senggang, kayak cukupnya waktunya itu cuman buat showroom doang, nggak bisa nyari makanan gitu sebelumnya. Pengen makanan yang itu loh, pengen makanan yang asin, cuman di rumah aku cemilannya manis semua. Makasih Kak Tanti dari rumahnya juga. Gemas. Masih Kak Koi juga heartsnya. Hearts.
kalian di sini ada yang mau tanya tips makeup? Nggak ke aku, guys. Nanti aku beritahu tips makeup untuk pemula. Ayo, ayo, silakan bertanya. Yang cowok, kalian yang cowok mau pakai makeup atau mau skincare aja? Kalau misalnya di sini rata-rata cowok, nanti aku kasih tau juga. Rawat rambut. Kalau buat yang cowok misalnya, kalau kalian mau skincare, biasanya kalau kulit, tergantung dulu kulit kalian, menurut kalian sensitif nggak atau kayak kering gitu. Kalau kering biasanya, kalau aku kan tipe kulitnya kering ya, jadi aku tuh biasanya pakai pelembab. Sama kalau buat hari-hari ya, pelembab sama eye serum, soalnya bau mata aku tidak terkendalikan ya. Untuk yang suka ngerjain tugas begadang atau kerja begadang, bisa pakai ini, eye cream atau eye serum. Kalau pakai pelembab doang mah, terus kalau kalian kulit kalian kering, gak apa-apa. Itu cuman biasanya cuman buat ngelembapin doang, gak ada efek apa-apanya juga, guys. Tadi apa sih, mana lagi benarnya? Iya, cara ngilangin hitam-hitam bawah mata sebenarnya nggak ada. Cara ngilanginnya tuh nggak ada, guys. Itu tuh jadi kita pakai eye cream atau eye serum tuh cuman buat ngurangin doang, dan nguranginnya itu nggak sedrastis itu. Cuman jadi kayak agak lebih segar aja. Dan itu tuh nggak bisa dihilangin. Soalnya aku pun udah berapa kali, udah bertahun-tahun kayaknya pakai eye cream. Gak bertahun-tahun sih, udah setahunan. Ya udah, emang gak bisa hilang. Kalau mau ngilangin tuh caranya tidur yang cukup, makan yang sehat. Cuman itu lama banget dan harus teratur. Terus kalau misalnya kalian cowok, kalian mau makeup, biasanya makeup ya biar kelihatan apa sih, bersih aja gitu. Bukan bersih, maksudnya kayak rapi gitu loh. Kayak misalnya mau ke pertemuan-pertemuan yang penting atau mau ke kondangan, kalian bisa misalnya pakai cushion. Tau cushion gak? Jadi cushion tuh kayak foundation tapi formulanya lebih ringan gitu loh, guys. Pakainya gampang, tinggal kayak pakai bedak gini-gini doang. Sama ya udah pakai bedak. Terus kalau mau keluar pakai sunscreen. Biasanya tuh habis pakai pelembab kayak eye cream terus pakai sunscreen. Sama, dua-duanya bisa sebenarnya mah. Kan kulit manusia sama ya. Cuman tipe laki-laki sama perempuan tuh kulitnya sama menurut aku. Cuman bedanya kalau misalnya gak ada bedanya sih. Cuman tipe kulitnya yang beda. Kalau basis kulit perempuan sama laki-laki sama-sama kulit. Mungkin satu tipenya berminyak, mungkin satu tipenya kering gitu, guys. Terus tadi ada yang nanya apa? Oh, skincare harian ya itu, pakai pelembab sama eye cream sama sunscreen. Sama jangan lupa cuci muka.
Terus kalau aku tuh sebenarnya kalian bisa aku, menurut kalian aku pakai eyeliner nggak? Kalian tahu eyeliner nggak sih? Nih, aku tunjukin mata aku. Nah, kalau misalnya kalian yang baru belajar makeup, buat cewek, buat cowok sama aja. Eyeliner juga bisa. Kalau misalnya kalian cowok mau pakai eyeliner juga boleh kok. Kenapa nggak boleh? Pakainya yang warna coklat. Nih, kayak aku tuh pakainya warna coklat gitu loh. Jadinya nggak kayak kelihatan gitu kan. Ataupun kalau misalnya kalian nggak bisa pakai eyeliner, pakai maskara aja. Tadi ada yang nanya biar makeupnya nggak nempel di masker. Sebenarnya kalian pakai yang rada matte gitu loh, bedak ya. Bukan, jangan misalnya kan ada ya kalau orang yang mau kelihatan lebih shining gitu kulitnya, dia pakai cushion, udah pakai cushion doang, nggak dipakein apa tuh namanya, nggak dipakein bedak lagi. Kalian harus pakai make biar nggak nempel. Terus kalau misalnya lagi pakai masker itu biar nggak nempel, jangan banyak-banyak gerak sih, sama jangan keringetan. Soalnya biasanya keringet gitu kan yang buat nempel di masker gitu, cuman tidak bisa dihindari. Hai Dede. Ya kalau misalnya kalian mau cuman rutinitas biasa pakai makeup ya nggak apa-apa, pakai asal pakai sunscreen aja. Karena pakai eyeliner tadi ada yang bilang kayaknya. Terus aku juga biasanya kalau misalnya latihan kadang kan nggak pakai makeup kan, karena emang bakal keringetan banyak. Jadi kalau latihan aku nggak pakai makeup biar nggak nempel di masker gitu makeupnya. Kalau aku kan pakai eyelinernya yang tipenya yang kayak gini ya, yang kayak ya udah nggak ada wingnya, nggak ada apanya gitu kan, kayak lurus aja sejajarin sama garis mata. Jadinya nggak susah kok guys. Parfum aku ada nih. Coba. Susah guys. Aku pakai tutupnya hilang sih, tutupnya hilang. Aku pakai Bulgari yang petit mama. Jadi ini kayak buat parfum, sebenarnya buat parfum anak-anak itu. Bulgari, wanginya wangi soft, agak soft gitu, karena buat anak-anak kan emang.
Jadi terus non alkohol juga, kalau misalnya kalian alergi alkohol, pakai parfum yang buat anak-anak. Ini parfum. Tutupnya hilang, guys. Terus sebenarnya lucu kan, ada gambar bebeknya, gambar kumbang, gambar kelinci. Tutupnya ada kayaknya di sini, nggak tahu deh di mana. Demi apa sih? Ih. Oh, ada deng tutup ya. Nih. Pakai tutup ya. Nggak tahu, aku nggak tahu. Kalau parfum lain aku nggak tahu, guys. Pokoknya aku pakai yang wanginya soft buat anak-anak. Kalian enggak, kalau mau cium wanginya datang aja ke store-nya, guys. Aku juga bingung. Atau kalian beli beli parfumnya yang namanya Petite et Maman. Kalau misalnya kalian suka wangi yang soft, berarti sama kayak yang aku punya. Soalnya ya, terus tadi yang nanyain apa? Apa tuh namanya? Spill toner. Aku pakai toner yang buat ngelembapin doang sih, guys. Gak ada yang terlalu gimana. Terus aku tuh waktu itu lihat kan cara cara pakai liner itu di TikTok. Ternyata caranya gampang banget. Terus akhirnya aku pakailah cara itu. Enggak lah, kalian cari dulu. Tadi kan nama mereknya sama nama nama parfumnya udah aku sebutkan. Kan cari di Google terus ke store ya. Oke, Mbak, parfum yang ini ada nggak? Sambil tunjukin gambar. Terus misalnya ada Mas atau ada Mbak, boleh cium dulu nggak tester? Soalnya itu kalau misalnya kalian nggak ada niatan mau beli, kalian abis cium, oh saya nyari buat temen saya Mas, ya udah bentar dulu ya Mas, saya panggil dulu temennya. Terus kalian keluar store, ya udah nggak balik balik.
gitu caranya kan. Dari siapa nih? Dari Kak Widi. Makasih Kak Widi diskonnya, karena Bill juga hatchnya. Kok 2.000 penonton, guys? Kita absen. Ih, kok nggak ada sih? Ini aku yang berapa menit? Makasih Kak Indra juga, gue ditanya. Belum. Kita absen dulu. Mana absennya? Oh nih. Di nomor 1 ada Kak. Demi apa sih? Bentar-bentar guys. Oh ini dia. Nomor 1 ada Kak Aryan, terus ada Kak Anasuki, ada Kak Fikar, ada Kak Febri, ada Kak Nabil, ada Kak Bar, Kak Sofian, Kak Gitang, Kak Lambang, Kak Cesya, Kak GM, Kak Ahmad, Kak Sherla, Kak Alif, Kak Radiansyah, Kak Robul, Kak Gimyung, Kak King Gimyung, Kak Widi, JP, Kak Indra, Kak Koi, Kak Haci, Haci, Kak Meli, Kak Aditya, Kak Emuverse, Dega, Kak Riku, Kak Ari, Kak Yuli, salah, Kak Yulia Puan, benar-benar, Kak John, Kak Yaya, Kak Rian, Kak Panji, Kak Tori, Kak Uga, Kak Nanamin, Kak Destrian, Kak Dian Hadi, Kak Amrul, Kak Bahirimu, Bahirium, Kak Misgi, Kak Ume, Kak Azi, Kak Poyoyo, Kak Imat, Kak Coko, Kak Jipo, Kak Dayat, Kak Bella, Kak Rami, Kak Firmansyah, Kak Patini, Kak Nuansa, Benedik, Kak Tanti, Kak R, Kagan, Kak Alif, Kak Diana, Kak Tuturu, Kak Marina, Kak Hafian, Kak Enesiri, Kak Orbital Kosong, Kak Anon, Kak Rako, Kak Rahmat, Kak Adriawan, Kak Kian, Kak Mupi, Kak Eri, Kak Rinort, Kak Geshit, Kak Abis, Kak Mistechin, Kak Hauzan, Kak Espanas, Kak Andi, Kak Haura, Kak Rio, hai semuanya. Ya. Aduh.
Kamu tim Song Yohan, oke. Aku nggak tim siapa-siapa. Aku sebenarnya sukanya Jay guys, tapi ya karena Yohan waktu itu ketemu Song Taehyun kan, udah juga jadi ingin berteman dengan dia. Namanya J itu siapa ya? Jeyol. Jeyol. Ya, Jeyol, bukan Bum J, guys. Bum J ada cuma aku Jay Hong dek. J asal asal. Jeyol. Hong Jeyol. Marganya Hong. Ternyata tingginya cuma 172. Kira dia tinggi banget. Ih, lengkap banget. Masa aku cari karakter dari e-comic Yukizen. Kan aku sukanya Jeyol kan. Hong Jeyol. Ada tanggal lahirnya juga. 1 September 1996, bedanya 5 tahun teman. Bagus. Aku kira dia tinggi banget tau guys, soalnya kan kayak digambarinnya kayak tinggi banget, ternyata 172. Lucu. Sukanya yang ini nih guys, dia cuman udah lama nggak muncul di episode yang sekarang. Best di Daisik teh siapa temannya? Nggak, aku paling suka Yongke sama Doeun. Lagi nyambi Begina, aku juga baca Begina. Begina keren, cuman aku lebih suka siapa ya namanya, aku lupa namanya. Lagi azan guys, ada azan dulu guys.
Udah guys, kalian yang mau ibadah, ibadah dulu aja. Ini ada sakura dari kak siapa nih, kak Toyo sama kak siapa nih, Ano, nggak tahu cara bacanya, cuma tahu A sama No. Kasih kak Toyo sakuranya. Jagem. Kalian baca ini juga gak sih guys, Alexit? Alexit itu juga lucu, ada kayak kucing kayak oho, bener-bener kayak oho. Alexit kan kalian baca. Kucingnya tuh kayak oho banget, udah gendut, marah-marah mulu kerjaannya. Cuman beda kan, kalau di situ kucingnya tuh sebenarnya orang, kalau oho sebenarnya ya kucing, cuman sama-sama embul dan ya udah begitu. Salah juga sih bapak Kaidennya, dia malah menjadi kucing oranye. Terus tuh itu yang nulis juga yang nulis apa tuh namanya, yang nulis komik Queen sama komiknya, komiknya apa ya judulnya ya, kalau aslinya orang nggak mungkin sih guys, ngeselin banget. Pasti kalian nggak tahan kalau aslinya orang. Mana ya, oh Nobels guys, sama yang nulis Nobels. Dulu aku juga baca Nobels. Aku udah selesai sih baca novel.
Karakter cewek yang rambutnya hitam putih lucu yang mana tuh? Banyak tuh kak, dari tadi kita ngomonginnya banyak, agak banyak gitu ya. Makasih kak, siapa nih? Kak O sama diskonya. Padahalnya aku cuma baca Lucky Zoom. Ayo baca yang lain. Kan penulisnya Lucky Zoom juga banyak penulis yang lain. Aku baca, kayaknya aku baca hampir semua yang ditulis sama penulisnya Lucky Zoom. Bagus-bagus ceritanya. Terus tipikal ceritanya tuh bukan tipikal cerita yang kayak daily gitu kan. Kayak slice of life gitu bukan. Jadi aku masih baca kalau kayak gitu. How are you? I'm good. Aduh. Terus, oh ya guys, ada semua. Kalian sudah melihat nggak jadi deh, nggak jadi deh. How to Fight ini kan juga yang nulis Lucky Zoom. Iya. Yeah. Aku udah baca How to Fight, makanya aku tahu Sung Taehyun ketemu sama Yohan. Ada. Oh ya guys, waktu aku nge-retweet Bapak Tom Hiddleston yang di Twitter itu, sebenarnya aku awalnya ngeliat di TikTok kan, dia tuh lagi ini apa tuh namanya, lagi megang anak kucing gitu, anak kucing, bayi macan maksudnya, baby tiger. Salah, baby leopard gitu kan. Awalnya tuh aku nyari munculnya di for you page ini aku kan, TikTok aku. Terus ya udahlah aku carilah di di Twitter. Terus kan aku carinya apa, keywordnya aku carinya
Tom Hiddleston with baby leopard. Terus ada kan ternyata. Ya udah aku retweet biar kalian semua bisa melihat. Aku bahkan enggak nyelam sama sekali, aku search Tom Hiddleston with baby leopard langsung muncul di situ. Terima kasih TikTok sudah memberiku FYP yang sangat bermanfaat. Terus jadinya aku sekarang cari di Twitter. Jadi bagi kalian yang belum tahu, Bapak Tom Hiddleston ini, dia tuh apa tuh namanya? Oh, dia tuh yang main Loki. Aku sukanya Loki. Enggak, dibilang aku gak nyelam guys. Aku cari di apa search bar ini kan. Terus aku tulis Tommy Dustin with baby leopard. Ya udah muncul, ya udah aku retweet aja lah. Kalau nyelam pun capek banget gak sih? Sampai 2016 lucu banget. Ya guys, Tom Hiddleston tuh yang main Loki. Terus dia tuh aku lihat di Instagramnya, dia tuh juga suka apa tuh charity gitu kan. Keren. Terus yang waktu itu gitar yang aku retweet juga, ini tuh muncul di tel aku guys, timeline, bagus ya yang gambar tangan tuh bagus banget. Nanti kalau misalnya aku udah punya rumah sendiri, atau udah punya penghasilan yang cukupi, yang tetap, aku pengen koleksi gitar-gitar sama bass kayak gitu. Bass yang pengen banget aku beli itu.
Aku cari gambar. Gambarnya nggak ada yang bagus sih. Sebenarnya waktu itu kan aku pernah belajar kan. Terus belajar lagi. Sekarang waktu itu aku pernah belajar gitar waktu SMP, sekarang udah kuliah. Cuman belum ketemu-ketemu lagi waktunya. Ya udah, kalau misalnya nanti pas aku udah dewasa terus aku belum punya, maksudnya bukan, aku udah punya penghasilan sendiri, punya rumah sendiri, aku pengen koleksi aja. Walaupun aku nggak bisa main, aku pengen koleksi. Mana sih? Kenapa nggak ada? Kita dicari nggak ada. Kalau nggak dicari muncul. Iya, sekolah sekarang tuh jadwalnya kayak bener-bener penuh gitu kan. Jadi nggak ada waktu. Sekarang kan lagi nggak sibuk, bisa lah belajar lagi. Kata siapa nggak sibuk? Kata siapa? Emang kakak tahu jadwal aku? Nggak ada guys. Adanya sama gambar orang ya. Geran dicari. ADD. Pokoknya aku tuh pengen bassnya yang sama idol band, salah ding, sama band yang aku suka. Ini guys, ini sebenarnya kayak bahasanya polos gitu kan, cuman iya. Bahasanya Bapak Brian ya, bahasanya Brian Kang ya. Aku pengennya yang ini. Ya kan makanya aku bilang, walaupun aku nggak bisa main, apa tuh nanti pokoknya kalau misalnya aku udah punya kerjaan tetap, gaji tetap,
yang bisa menghidupkan aku sampai tua. Aku pengen ngoleksi ini. Cakep ya. Emang ini berapa harganya? Emang ini berapa guys harganya? Fender Classic Series 50s Precision Precision Bass. Emang semahal itu guys, gimana sih cara lihat harganya? Mana harganya ih? Undercover 15 jati. Kira sampai berapa? Fender apa itu? Classic series. Oh. Enggak lah guys, segini mah. Aku pikir kayak 50 atau berapa. 16, 15 mah. Nanti bisa berapa tahun ke depan lagi ya. Ya pokoknya nanti lah. Emang bass biasanya harganya berapa guys? Rp15 mah HP sekarang juga harganya 15. Enggak sih. Nanti kita belinya. Nanti tapi kalau sekarang kan masih jadi tanggungan keluarga ya guys. Nanti kita kalau misalnya nanti aku maksudnya kalau udah menjadi tanggungan hidupku sendiri. Terus aku juga pengen beli drum. Iya kan, emang ada yang sampai ratusan juta, makanya pas kalian bilang mahal,
Aku kira maksud kalian tuh kayak 50. 15. Tapi mungkin pas di tahun yang pengen lah. Misalnya beberapa tahun ke depan pasti kayaknya harganya udah mahal lagi. Soalnya kadang-kadang kan begitu kan. Kalau misalnya makin antik makin mahal. Buat pajangan aja guys, nanti kalau misalnya nanti tapi iya apalagi yang make Bapak Brian kan. Lihat guys, waktu itu aku bilang anting aku hilang sebelah kan. Akhirnya aku ganti apa? Beda sebelah. Bagus lah, tapi sekarang model zaman anting beda sebelah. Kan capek hilang mulu. Kalau yang sebelahnya hilang ya udah gantinya jadi satu. Apa itu menurut? Makasih Kak Radiansyah Alif hearts-nya juga. Banyak yang nge-share ya, bingung nonton yang mana. Gak apa-apa. Pilih satu aja Kak, yang Kakak suka. Jangan sedih. Iya. Iya guys, kalian udah pada follow TikTok aku belum sih? Atau follow Instagram aku? Kayak kalian semua apa melihat aku di sana? Di TikTok atau Instagram? Belum nih, belum ikut PO. Aduh.
aku sedang cari, masih mencari album God Seven yang mereka baru debut banget, guys. Kalian di sini yang Donald Trump, apakah kalian sudah mundur? Mundur. Apakah kalian sudah download TikTok? Terus sekarang ada ini tau guys di TikTok ya, JKT48. Ada kayak JKT48 cover lagu yang viral di TikTok. Kalian udah lihat belum? Iya. Ya sekarang JKT48 juga banyak banget yang baru. Oh ya, terus tadi yang makeup, kalau misalnya kalian masih baru belajar makeup terus mau pakai eyeshadow, bingung warna apa, pilih aja guys warna coklat. Terus pakai satu warna aja sebenarnya nggak apa-apa sih, cukup.
kita apa nih absen sekali lagi, terus habis itu kita bahan. Oke. Kita absen di peringkat pertama ada Kak Aryan, terus ada Kak Anasuki, ada Kak Redian, si Alif, Kak Fikar, Kak Febri, Kak Bar, Kak Cesya, Kak Nabil, Kak Sofyan, Kak Seria, Serla, Kak Oho sama, Kak Lambang, Kak Widi JP, Kak GM, Kak Ahmad Kowil, Kak Alip, Kak Kim Ginyum, Kak Robul Maulana, Kak Indra, Kak Ditya, Kak Koi, Kak Riku, Kak John, Kak Haci, Kak Meli, Kak MUverse, Kak Dega, Kak Yuliawan, Kak Firmansyah, Kak Aziz, Kak Patini, Kak Uga, Kak Kento Nanami, Kak Bahi, Riung, Kak Misgi, Kak Ume, Kak Poyoyo, Kak Rahmat, Kak Jipo, Kak Hubi, Kak Nurisa, Kak Halil, Kak Bella, Kak Rahmi, Kake, Kak Nuansa, Kak Tanti, Kak Alif, Kak Amzul, Kak Ar, Kak Enesiri, Kak Anon, Kak Rahmat, Kak Andriawan, Kak Kian, Kak Mupi, Kak Miho, Kak Eri. Kak Imaduddin, Kak Toyo, Kak Hauzan, Kak Hui-Hui, Kak Andi, Kak Kuro, Kak Ragitudin, Kak Zulfikar, Kak Andi, Kak Yohkubi, Kak Ridik, Kak XG, Kak Audina, Kak Ranya, Kak Yo, SQ7, Kak Wira, Kak Didi, Kak Tilina, Kak Sora, Kak Aiges, Nawal, Kak Farhan saja, oke, okay. Kak Esdet, Kak Ifal, Kak Rizky, bagaimana tuh tadi, Kak Kylie Lufber, Kak Jun, Kak Nisachi, Kak Eki, Kak Gigi Pu, oke, okay. Berseratus. Aduh. Dah semuanya, kasih yang udah nonton. Nanti kita ketemu lagi. Tepatnya. Oke. Makasih juga yang udah ngasih gift. Selamat juga yang udah dapet AFA JKT48-nya. Oke. Enggak mau SS. Dadah semua. 6 penutupan dikasih disko. Sama Kak Aryan. Makasih Kak Aryan. Sampai ketemu lagi secepatnya. Aku tuh kalau misalnya showroom kadang tuh nggak kadang sih. Emang nggak jadwalnya nggak pasti kan. Jadi aku takut kalau misalnya udah nge-tweet duluan, takutnya
aku tuh nggak bisa nepatin janji aku, makanya kalau showroom itu dadakan, jadi kalian harus memfollow showroom aku dan nyalain notif biar misalnya kalau aku ada showroom kalian nggak ketinggalan. Oke. Dadah. Enggak, aku nggak mau kabarin. Makanya follow dan nyalain notif. Dadah. Makasih semua. Sampai ketemu lagi nanti. Makasih juga, makasih banyak gift-giftnya. Makasih juga udah dengerin aku ngobrol-ngobrol nggak jelas. Bye bye. Nih, dadah. Aku lebih suka yang bentuk ini, yang biru tuh. Makasih juga lagi Kak Arya. Apa nih namanya? Diskonnya, dadah semuanya.